kapan bertemu lagi dengan saya, dan hari ini kita bakal bermain Minecraft Sandbox Game. Ya, kemarin kita udah sampai episode mana? Kayaknya kemarin udah sampai ronde malam, teman-teman. Dan kemarin juga saya sempat ngebuat kandang ayam, tapi udah saya record ya. Sorry lah, karena saya gak ada waktu ya kemarin. Oke, ini juga udah sore, cuy. Ya, saya bakal cepet-cepet aja ya. Oke, hari ini kita rencananya bakal ngumpulin kayak tukang sampah. Rencananya kita bakal mencari clay ya, teman-teman. Clay, bagi yang nggak tahu, clay itu adalah tanah, coy. Tanah kayak pasir gitu, nih kayak gini. Nah, kayak gini, teman-teman. Ini adalah clay namanya. Nah, ini bisa kita dapetin di bawah-bawah gini. Ini berguna banget, guys. Ini bisa kita buat sebagai itu ya, tembok. Nanti kita bisa ngebuat gingerbread house ya. Di episode selanjutnya kita bakal ngebuat gingerbread house. Oh my god. Ada ikan. Udah kayak akuatik sumpah, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin ini cuman untuk ngumpulin ginian doang ya, jadi gak terlalu penting juga. Oke, teman-teman, mungkin kalian request aja untuk episode selanjutnya kita buat akuarium atau kita buat kayak gingerbread house gitu ya. Kalian request aja, coy. Kalau kalian yang suka rayaan Natal gitu, kalian harus request gingerbread house, coy. Ya, tradisi, coy. Kalau saya saranin kalian enggak sih, saya gak nyaranin, teman-teman. Kalian terserah kalian mau apa kok. Tapi saya sarankan untuk yang suka Natal, kalian lebih baik gingerbread house aja ya. Karena itu bagus banget ya, kayak semacam rumah gitu. Rumahnya tapi hangat, coy. Oke. Gila, coy, banyak banget ya. Gila. Panen besar kita ini. Kayaknya udah ya. Dapat berapa tuh? Gila, dapat 36, teman. Gila emang ya. Oke, kalian request di komen nanti bagi yang banyaknya akuarium, kita bakal buat akuarium aja, coy. Kayak akuatik bawah air gitu ya, nanti banyak ikan jadi bagus dilihat. Tapi kalau banyak yang request gingerbread house, ya mau gimana lagi? Ya gingerbread house lah. Oke, kalian request di komen nanti. Oke. Ini untuk penyimpanan saya, ini udah penuh. Makanya saya udah buat uang penyimpanan storage room di situ ya. Oke, ini sudah pagi. Lebih baik kita sekarang menghias kandang ayam aja ya. Saya baru dapat satu ayam ini, woi. Bayang. Hup. Oh, gila. Saya gak jago parkour di sini. Hup. Gila, coy. Oke, saya bakal menghiasnya kayaknya di sini. Saya bakal ngebuat pintu lagi ya. Pintu lagi. Ruangan lagi, teman, di sini nih. Kurang, coy. Oke. Sekarang kita tinggal ngebuat ininya, coy. Oh iya, coy. Oh, ini masih ada. Mungkin masih ada, coy. Kalau enggak, oke, di situ saya bakal ngebuat sebuah itu ya. Apa? Kayak tempat bertelur gitu. Kalau kita ingin membuat tempat bertelur, kita harus membuat sebuah lubang dulu ya, teman. Ini ayam ngeselin, teman. Saya baru dapat satu ayam, coy. Sedih banget ya. Emang hidup saya ini sedih banget ya. Oke, ini kita harus buat lubang di sini dulu ya, kalau mau buat tempat telur ayam gitu. Oke, lalu di sini. Nah, wah. Lalu kita kasih ini. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti kalau telur ayamnya jatuh ke sini, nanti saya tinggal gini lagi ya, biar gak terlalu, biar gak cepat hilang ya. Oke, ini ayam. Oh, masuk ke situ dong. Aduh, ayamnya masuk lagi. Saya baru ke satu ayam, padahal satu udah masuk. Oke,
gak ada ayam lagi apa? Ih, udah saya bunuhin semua tonton. Makan juga dikit ya. Sedih banget. Gak ada ayam, sumpah tonton. Oh, saya bisa ngambil apa di situ tonton? Untuk masak mungkin mempan ya. Dulu macet. Oke, saya bisa ambil apa juga di sini? Aduh, gila cuy. Gila. Oh my god, mana ini guys? Gak boleh sampai mati, gak boleh sampai mati. Ayo ayam, gila coy. Oke, tutup. Tadi apa ini? Gila dia ini semua tonton. Gila ya. Wah, gila coy. Di sini masih ada lava teman-teman. Oke, saya bakal ambil sedikit aja. Oke, jadi. Oh my god, tonton. Lavanya menyerap ember saya, tonton. Orang gila ya, orang gila sumpah. Oke, ini juga saya udah buat peternakan ikan, tonton. Jadi ini ikannya. Jadi kalau saya butuh makanan, saya bakal tinggal bunuh-bunuh ikannya doang, tonton. Nah, kayak gini. Aduh, susah banget. Nah, seperti itu doang ya. Ya, kalian juga bisa membuat peternakan ikan ini ya jika kalian mau. Dan mungkin segini aja video saya hari ini, tonton. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.